Kita panggil Cik Pais kita. Baik sini. Macam program masak-masak lah. Ada host, ada tukang masak. Kau cakap apa ni orang buat video ni? Okey. Assalamualaikum guys, saya nama Wan. Dulu masa 12 hari bulan 2, very specific, bulan 2 tahun ni, saya dah janjikan kat korang semua di mana kita akan boleh buat absorber yang standard menjadi adjustable soft heart. Bulan 2 sekarang bulan apa? Bulan 9, 7 bulan untuk dapatkan formula membuat shaft jadi adjustable. Inilah shaft yang kami telah buat. Original shaft dia begini. Shaft dia kita buat lubang sampai ke dalam sana, sampai ke bawah, dan kita letak batang shaft dalam tu. Kita buat thread, letak Allen key, dan ini boleh adjust titik-titik. Hari ini kita akan cuba membuat absorber F10, BMW F10 yang ada EDC ni. Dia memang electronic control. Di sini adalah compression, di sini adalah rebound, tapi kita tambah lagi value added. Kita boleh fine tuning lagi kat sini. Kita boleh keras dan lembut. Saya nak cuba bersama-sama dengan anda, kamu-kamu semua. Ini adalah batang shaft yang kita telah masukkan. Dia punya piston, dia punya PTFE seal dia, PTFE seal dia. So dia punya compression spring untuk control dia punya rebound dan rebound compression. Kita panggil Cik Pais kita. Macam program masak-masak lah. Ada host, ada tukang masak. Untuk pengetahuan korang, untuk absorber yang EDC ni, dia ada 3 tube. 1, 2, dekat dalam ada lagi satu lagi. Sebab dia masuk minyak sini, lepas tu dia keluar sana, dia naik atas, dia patah balik, dia akan lalu kat sini, lepas tu dia masuk balik, dan dia masuk balik ke tube kedua, dan masuk balik ke tube pertama. So semua dikontrol oleh solenoid dekat sini. Kita akan masukkan minyak, letakkan garam secukup rasa. Macam program masak-masak, bagi dia paling ringan sekali. Okay, habis. Habis. Jadi kita ada 24 klik. Nah, kita nak adjust 32 klik pun boleh kan? Ini memang 70. 32. Ha. Lepas itu kita akan memasukkan top cap. Top cap dah masuk. Dan kita akan masukkan yang kita punya apa nama, yang kita dah buat cap pakai CNC itu. Kita akan masukkan ke dalam ni. Ok, so Pak Iris akan masukkan top cap. Lagi kita akan weld. Lepas tu kita masukkan gas. Kita tengok macam mana, adakah benda ni akan ada function adjustable. Kita nak pergi duduk depan kan. Pak Iris dah siap semua, nanti dia bawa kat depan lah. Okay, so guys, tadi masa awal-awal buat video, kita tak bagi tahu dengan diorang ni semua. Semua orang ni tak tahu. Diorang ni semua tak tahu. Kita buat R&D tentang shaft yang korang tahu, korang lagi tahu dulu daripada diorang ni. R&D shaft yang kita buat tu dalam berapa lama? 7 bulan. 7 bulan kita buat shaft tu. Semua ni tak tahu. Saya buat dengan Joe, dengan Faiz, dengan Iwang. Kita kira berapa banyak shaft tu, lubang dia berapa banyak tu semua. Kita dah kira dalam masa dalam 7 bulan kita dapat shaft tu. Okay. Shaft tu tadi korang semua dah tengok, diorang tak tengok. Ha, pada muka diorang. Diorang kalau nak tengok, kena tengok video ni. Nak membuat pengumuman kepada diorang ni juga, yang di mana absorber ni, shaft ni kita dapat buat jadikan dia adjustable. Apa ni? Boleh adjust. Walaupun dia EDC, kita akan buat EDC ni 40% stiffer, tetapi up to customer juga. Dia nak 60%, 70%, berapa persen, balik rumah dia boleh pusing sendiri. Mungkin lepas ni kita akan buat lagi R&D lagi, keluarkan EDFC pula, nak control EDC punya absorber, di mana you boleh still control by your finger untuk dapatkan keras dan lembut. Faiz, tunjuk yang paling lembut sekali. So lembut sekali, boleh tekan dan dia naik laju. Cuba pusing. So ini kita 20, berapa klik? Sekarang. Ha, 24 paling tinggi. 32. 32. Okey. 32. Nampak? Enggak boleh tekan. So ini yang paling keras lah. Nampak dia naik pun slow gila. Bila kita pusing, dia makin laju. Kita bukannya ambil shaft ni daripada absorber adjustable yang lain-lain, lepas tu kita transfer kat sini. Bukan, kita buat balik shaft tu daripada zero. Nak dapatkan hollow dalam tu yang paling-paling penting, berapa size dia. Itu dia kita punya R&D berjaya. Ini adalah kita punya prototype yang pertama untuk BMW F10. Untuk kereta-kereta lain, kalau F10 boleh buat, kereta lain semua memang boleh buat lah. Okay, thank you so much for watching. Raibah Auto, whack the corner.